Di video kali ini gue bakal ngajak kalian ke Karawang karena ada mie jebel yang lagi viral banget. Baru buka sebulan dua bulan tapi diantriinnya gak putus-putus kayak gini. Padahal tempatnya kecil dan orang bisa tahu ya di mie jebel enak dan ramai di sini. Kita bedah guys, gimana mie jebel yang baru usaha sebulan dua bulan bisa seramai ini? Karena apa sih rahasianya? Katanya omsetnya nih bisa lebih dari 3 juta tiap harinya. Padahal jualan cuma 3-4 jam. Wow, enjoy the video. Beli teh dulu deh, mau makan mie jebel, gila-gila lo. Beli teh tawar dulu di Es Teh Solo. Es teh boleh tawar, tapi tetehnya manis. Iya gak teh? Iya. Berapa teh? Kembalinya buat teteh aja udah. Kasih ya. Iya, makasih. Ya, Es Teh Solo, 6.000, Es Teh Tawar. Yuk. Halo YouTube, let's go, hari ini balik lagi channel Bungkus yang bangga makanan Indonesia. Hari ini gue lagi di Karawang. Pertama kali kita ke Karawang. Kenapa gue ke Karawang? Karena gue denger ada mie pedas lagi. Bang, mie jebeu mulu. Bang, mie jebeu mulu. Tapi kalian pasti seneng lihat gue tersiksa. Hari ini gue bakal makan mie jebeu lagi viral di Karawang. Bakso Aci Jontor, punyanya Mami Ndut. Halo, mie jebeu Mami Ndut. Ada namanya lagi beda ya? Ada. Ketutupan betis anak SMA. Iya. Apa, mie jebeu? Mami Ndut. Mami Ndut. Let's go. Wow. Benernya, kalau kalian nonton kemarin edisi nasi kuning di Kuningan, harusnya gua masih ada 1-2 kuliner lagi di Kuningan yang harus gua coba. Cuman karena satu dan lain hal, gua harus pulang dari Kuningan malam itu. Akhirnya gua menyempatkan diri mampir ke Karawang, nginep semalam, dan gua lihat apa sih yang lagi rame di Karawang. Ternyata di dekat hotel gue ada mie jebeu, Dis. Namanya mie jebeu Mami Ndut. Kalau kalian tahu, Mami Ndut ini pernah ada di vlognya Gary sama Bella. Jujur gua kesini nggak tahu kalau ternyata itu punya Mami Ndut. Karena baru beberapa hari yang lalu gua sama Gary Bella ngomongin soal Karawang. Bro, lu kalau ke Karawang harus mamperin ke ibu ini. Terus gue cuma lihat, "Oh, iya rame, ibunya asik ya." Pas gua kesini, ternyata yang punya sama Bakso Aci Cipak. Ah, susah nanya sama Yudis. Iya, pokoknya dulu ada Bakso Aci yang viral di situ, yang punya Mami Ndut, orangnya lucu, orangnya asik, orangnya kocak. Nah, ternyata melebarkan sayap jualan mie jebeu dan enggak kalah rame. Gua lihat tadi mie-nya lumayan serem sih warnanya ya. Gimana? Kita langsung ke belakang aja. Nih guys, Es Teh Solo ada di seberangnya di teras food court. Nah, lokasinya ada di teras food court dekat sama alun-alun sama SMA 3 Karawang. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, nih harganya guys mulai dari 10 ribuan. Jebeu tahu bakso kecil. Jadi buat warga Karawang, warga Cikarang dan sekitarnya, kalau kalian kemarin lihat video gua yang mie jebeu Matraman, tapi kayaknya kok jauh banget bang ke Matraman. Ada di sini. Assalamualaikum. Salam. Mi, apa kabar? Baik. Mami, nama aslinya siapa sih Mi? Mama Amor aja. Mama Amor. Lu kan viral di situ Mi. Ya kan? Cucok, iya. Jualan apa dulu Mi? Jualan bakso aci sama cirambai, cipak sama sepatu. Iya. Aci ngarambai. Kalau Mami ini kayak rezekinya bagus ya. Amin, alhamdulillahirabbil alamin. Udah situ viral ke sini, akhirnya melebarkan sayap jualan mie jebeu, rame juga. Alhamdulillah. Kayak cuma Mami yang bisa bikin orang jam 11 siang pengen makan sini. Jadi berapa lama Mi ini jualannya Mi? Kalau mie jebeu sih baru 2 bulan. Oh, kalau gitu. Bakso aci kan udah 3 tahunan. Ide dari mana Mi ini? Ya, biasa lah. Di internet. Iya, biasa ya YouTube. YouTube. Sering-sering lihat kuliner-kulineran yang lagi update ya. Ya gitu. Tapi kan namanya Mami nih, usaha kan baru, orang belum tahu kok bisa langsung rame kayak gini. Mi, Mami dulu promosinya awalnya gimana Mi? Paling ya kita vlogger-vlogger. Iya, ada yang datang sendiri, ada yang kita undang gitu. Jadi sebelum membuka usaha tuh kita udah persiapkan untuk food vlogger sama ya media sosial media lah, gitu sosial, ya. Tapi lebih cepetnya sih ya itu mulut ke mulut. Tapi yang kedua yang orang nggak punya, mungkin semua bisa bikin mie jebeu, cuman kalau yang ramenya kayak Mami, kayak cuman Mami doang yang bisa nih. Gitu, semuanya diajak bercanda sama Mami ya. Harus gitu. Nah, biar orang seneng ya? Iya, biar kan orang nanti pada pusing nih palanya ya. Ya kita hibur-hibur lah gitu. Gini ya Mie, biar pada nggak berasa kan nunggu lama, biasanya suka ngomel-ngomel tuh Mie. Ember! Orang paling lama emang nunggu berapa lama, Mi? Paling lama nunggu ya ada yang sejaman sih. Masya Allah. Ini segini tuh belum seberapa, belum biasanya seberapa. Full banget gitu. Biasanya rame jam berapa? Awal buka jam 11, terus sama mau jam 4, jam 3an lah. Tapi ya tiap hari begini-begini doang sih, gimana ya? Awal buka udah ngantri? Iya. Berarti ditungguin dong itu Mami lagi beres-beres ini? Iya, gua buka jam 1 nih, jam 10 tuh udah. Udah ngantri, iya, sampai hujan-hujanan. Wow. Pernah, ya Allah. Apa sih Mi rahasianya yang bikin orang kayak gini Mi? Gak apa ya rahasianya, karena mulut gue nyeng-nyeng-nyengnya kali ya, jadi gitu orang ya. Ini ya kita lihat dong Mi yang dijual apa aja. Oke, sih Mi silakan. Lauknya kayaknya bumbu utamanya ini Mi ya, minyak cabe ya Mi. Ini ada sausnya. Ini saus untuk topping ayam, ceker, bakso. Ini nih chili oil. Ini Mami waktu itu risetnya gimana Mi? Langsung bikin aja langsung sendiri, bikin aja gitu. Emang kebetulan kalau lihat apa-apa langsung bisa
tahu ya, kira-kira gitu. Ini kayaknya ini. Iya, mungkin kalau sekelas Agnes aku tuh pedagang multi talenta ya. Cuman beda rezekinya sama dia. Terus Mami bikin ini berarti ngeracik nih? Ander, ngeracik sendiri. Awalnya pas Mami gini karena bakso ajinya udah mulai gak viral, apa emang biar kita makin kedengeran suaranya, jadi kita langsung hajar pakai ini. Nah, alhamdulillah sih, bakso aji sama Mami Jebel omsetnya masih alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sukses ya Mia. Ya. Terus berarti ini pakainya lauknya apa Mi? Lauknya ada ceker-ceker. Ntar kalau habis diisi lagi Mi? Iya, direpil lagi. Ini ada bakso jumbo, baksonya gede kayak Eke, Bo. Waduh, ini kalau pakai komplit semuanya berapaan Mi? 20 ribu. Ya, tapi kalau pura ceban bisa ya Mi? 10 ribu ya? Bisa, bakso kecil, tahu bakso, ceker, pulang tuh 10 ribu semua. Di sini kita murah meriah. Murah meriah, yang penting semuanya pada ngantri ya. Ember. Terus ada alasan nggak Mi kenapa dipakai ini Mi yang tebal-tebal? Kenapa nggak pakai ramen? Karena kalau pakai ramen satu tingkat kekenyalannya bagus, nggak lembek tuh ya, bestie. Oh, nggak kelodohan. Iya, lodoh, iya. Biasanya tutupnya berapa Mi? Tutup, alhamdulillah kadang buka jam 1, tutup jam 3 pernah. Kalau untuk kita nginep. Jadi Mi. Oke. Kita enaknya gimana Mi? Saya ikut Mami aja deh, kapan mau di ininya bebas ya, pesan yang pedes level normal dulu dah. Oke. Baru habis itu level yang level mulut Mami dah. Mulut. Oke, siap. Mami, aku mau duduk, enggak boleh. Ini jangan duduk sini, kan. Baik. Kamu mau ke mana? Sini aja. Aduh, ini yang namanya Mi Jebel. Gak kelar-kelar di hidup gue. Ternyata setelah gue ketemu di Garut sampai tahun 2023 gue masih dihantui sama Mi Jebel. Jauh-jauh ke Karawang cuman buat Mi Jebel ini doang. Nangis. Kalau di sini semuanya mie tebel, alias kalau kata maminya mie ramen. Terus di atasnya ada topping ayam, ayam yang udah dicoper sama daun bawang, terus ada keripik pangsit sama ini ceker. Cekernya dapat 2 biji. Nah, ini harga 10.000 guys. Kita coba dari sini dulu ya. Ini yang level biasa kalau kata mami, cuma dari warnanya udah serem guys ya. Gua takut gua. Belum pedes itu. Yuk. Pedes, cuman ya berarti kayak makan mie yang terselimuti saus yang tebel. Jadi kalau kalian punya, gigi kalian tuh nggak langsung punya si mie-nya. Cuman ada kayak semacam lapisan sambal. Pedesnya menurut gua mild. Ini juga minyak bawangnya berasa. Gurihnya dari minyak bawang. Karena kalau nggak dari minyak bawang, rasanya bakal saus doang manis. Tadi gue beli alpukat kocok ya, kata maminya ke AA-nya, udah. Sayang bayar. Yakin gue, perdebatan kita soal bayar nanti alot. Iya. Udah siap-siap giveaway ya. Tadi ini Chris madunya ngambil ya. Madu. Dingin nggak? Tadi dingin, sama udah enggak tadi. Ada tadi di Alfamart. Harusnya gue bawa tadi ya. Dengan mungkin jumlah yang sama kayak mie yang tipis. Karena teksturnya tebel, jadi mungkin lebih kenyang. Ini pedesnya 3 lah. Nggak sampai 1 lah. 3-5 nih 1. Habis ya. Ini level maksimal. Lu sama maminya dari yang paling pedas si chili oil itu langsung seabrek. Mi, kalau yang ini isinya apanya Mi? Baso besar satu. Ceker. Tulang. Sama tahu baso. Guys, kita coba dari si tahunya dulu ya. Ini benar-benar serem banget. Dia pakai daun jeruk juga enggak ya? Itu kayaknya enak ya pakai daun jeruk atau enggak? Limau atau apa kayak gitu biar seger-seger. Tahu kayak bisa masak aja gua. Sebenarnya dari tadi menunda-nunda supaya gua enggak makan, guys ya, baso tahunya. Kita cobain yang udah pakai chili oil. Seger, mantap. Chili oil itu kayak udah pedes pahit aja.
Enak guys. Ada tisu. Oh iya, daun. Kembali ke alam. Orang zaman dulu ada tisu, boy. Pakai daun, boy. Kita coba ini baksonya. Bakso besar yang udah disiram sama kilo oil. Posisinya kebetulan paling atas. Jadi ketika disiram, ini yang udah paling kena, paling mandi kilo oil, guys. Yuk, aduh. Wah, daging banget. Kuat lo itu. Ya aja. Aset. Mantap, mantap. Habis itu minum. Tapi ya guys, kalau kalian nonton gue dari 2019, gak usah deh, dari 2015. Gue makan nasi timbel Sunda di video pertama gue. Baru secolek doang, gue udah keringetan. Gelisah banget, langsung gue kasih kecap. Sekarang kayak gitu, tapi dengan cabai yang liatannya lebih mengerikan, gue biasa aja ya. Berarti gue ada kemajuan deh, Seh. Iya, tingkat level lu udah naik. Bener, sebenarnya bukan tingkat level kepedesan sih. Menurut gua, kemampuan lambung gua mungkin sama, tapi tingkat toleransi gua dalam menahan pedes di mulut ini kayaknya lebih maju ya. Iya. Karena ada beberapa makanan yang habis gua makan perut gua panas juga. Tuh ada tulangan, tulang paha. Bah. Ini bumbu pedesnya si Mami, tapi enak guys. Pedesnya dapat, enaknya dapat. Menurut gua pribadi layak viral ya. Kita cobain topping-toppingnya dulu. Karena gua takut kalau gua udah nyoba mie-nya terus gua kepedesan, toppingnya gak kemakan. Gak kemakan, jadi mubazir. Jadi kita ngabisin toppingnya dulu ya. Ini kayak rebus cekernya lama kayaknya. Empuk banget. Oh, cekernya satu, tulangannya banyak guys. Oke. Kita lanjut lagi, antrian yang makin agak mulai napas, tapi tetap aja nggak berhenti nih Teh Mona. Nggak siap gua. Mi doain nih Mi. Kan bate. Kan bate. Ayo kita coba guys. Bismillah. Nggak pedes kan? Kayak mie jebewe yang di Matraman nggak segininya dari perasaan gua. Gua bisa sampai habis. Ini sakit tidak boleh. Ah, oh gila ini. Teh, jangan cari yang paling pedes, Teh. Gak kemakan, Teh. Sesuai kemampuan aja. Mau nangis. Jajanan, jangan lupa ya. Subscribe-nya bungkus ya, oke? Bungkusnya pakai OE, jangan pakai U. Bungkus, ya. Tapi minum teh tarik lumayan membantu ya, guys ya. Bisa beli minuman, ada banyak kalau di sini minuman. Ada alpukat kocok di sebelah, di sana ada es pisang hijau. Ada pempe juga, ada teh manis. Ntar kita samperin dah. Beli minum. Biasanya kalau makan pedas yang kebagian rezeki biasanya kalau minuman di sebelahnya. Apalagi makan di tempat kayak gua. Mana rata-rata pada bawa pulang semua ya, Mi ya? Iya. Ini masaknya di rumah, Mi? Di rumah. Mami sendiri apa sekarang ada yang bantuin? Sendiri. Semuanya sendiri. Makanya agak siang, bukannya gitu. Oh, karena dari pagi ya? Iya. Siap-siap ya. Paling siang jam 1, paling cepat jam 11 bukannya. Tapi kalau misalnya jam 11 belum ada, paling 12 jam 1 gitu ya. Berarti maminya kesiangan. Mi kan coba Mi ngomong biasa Mi. Ngomong apa? Ada ngomong biasa. Katanya dulu Mami ini customer service di sebuah bank swasta. Yeah, kalau jadi customer service gimana Mi sore? Halo, selamat pagi dengan saya Irna Sundari. So cantik lu Mi. Oh, dulu customer service Mi. Iya, dulu. Terus di Telkom juga pernah, Yosudarso. Customer service juga? Bukan, aku admin di sana. Oh, dia dari Priuk langsung ke Karawang langsung usaha. Kalau suami kan asli sini. Aku aslinya asli Arab. Hidung aku dulu mancung, berhubung aku jatuh mulu di ayunan, nyungsur jadi begini. Arabnya kecamatan mana, Mi? Kecamatan Calinci. Jakarta Utara. Okay. Banyak kan kena konten. Aslinya Jakarta Utara, Mi? Bukan sih, aslinya aku dari Jonggol. Cuma lama di Priuk. Akhirnya melati melarikan diri sampai ke Karawang jadi tukang bakso aci. Tapi gajinya jutaan per hari. Amin. Tapi emang bener ya. Alhamdulillah. Mi nggak sanggup nih, cuman Mi ini nggak pahit doang, Mi masih ada rasanya. Nah kalau Gary gitu sukanya sama chili oil aku tuh nggak pahit. Suapan terakhir buat kalian guys, kita habis minyak. Tapi kalau ini bersihin, mohon maaf belum sanggup. Yuk suapan pamungkas. Sika. Oh, ya. Makasih ya. Oh, ini coba.
Sembari kita istirahat, udah kelar makan, perut masih panas, kita ngobrol sama Mami. Biar orang pada tahu, Mi. Ini dikiranya orang kalau ngeliatin Mami, aduh enak banget tiap hari rame, tiap hari nggak berhenti-berhenti, nggak ada istirahat. Pakai sesuatu nih pasti, belum tahu ceritanya Mami. Gosipnya di sini ada yang pakai tuyul lah, menyannya gede lah, dukunnya banyak, panas kuping. Centongnya centong dari gunung kali ya. Padahal Mami usaha dari kapan nih, 2019? 2017 mulai usaha, Faili 2019 bangkit lagi, kita pindah ke Karawang. Tapi 2019 itu udah berani nyewa ruko apa segala macam. Iya, ya? Justru aku nyewa ruko itu yang bikin aku fail itu. Sepi banget. Akhirnya tutup setelah berapa lama? Bulan November 2019 aku fail. Ruko di mana? Ruko di Jonggol. Oh, di Jonggol. Baru akhirnya setelah pilot kita ke sini dengan modal berapa Mami Kerawang kok bisa akhirnya? Pertama kali datang ke sini tuh bawa uang 8 juta. Alhamdulillah tujuan kita baik, datang ke sini hari itu juga dapat rumah sama dapat lapak tuh langsung aku bayar rumah kontrak ya, bukan rumah. Pertama kali buka bakso Aci tuh alhamdulillah udah viral, udah ngantri banyak banget pembeli dari mana-mana tuh. Terus jadi cirambai, cipak, spaghetti gitu. Buah sabar ya Mia. Iya, buah jadi ujian. Pokoknya kalau lagi terburuk bangkit, satu lah berdoa, sedekahnya jangan lupa. Ini izin ya cerita ya Mia. Mami waktu pas bangkrut musibahnya enggak cuma bangkrut doang guys, lagi hamil. Ya Mia. Lagi hamil, mamaku meninggal. Ibu meninggal di kehamilan usia 8. Ruko nggak bisa bayar, tapi alhamdulillah Mami sampai sekarang yang dari awalnya cuma laku paling 50.000 100.000 yang sebulan juga nggak bisa bayar ruko, di sini bahkan seharinya bisa lebih dari 10 kali lipat dari itu. Iya. Alhamdulillah Mia. Iya. Berarti mental ini? Iya, balik lagi ke mental. Iya Mia. Kalau kita nggak kuat, aduh. Mami bisa di sini hihi sama pedagang, sama ojol, sama semuanya orang-orang pembeli. Tapi pas di rumah, Bombay ya Mi? Bombay, tinggal muter-muter tiang. Katakanlah, emak gua kenapa gini. Makanya jangan ngeliat warung orang rame gini. Mereka kan gak tahu perjuangan aku sebelum ini, kita dibanting di ini. Aduh, pokoknya kalau mau diceritain mah bikin nangis lah gitu. Sebelum kalian tahu cerita aslinya gimana, Mbok Aya jangan dijudge dulu orang ya Mia. Gak semua orang bisa menjalani ujian itu. Kalau orang udah dikasih ujian itu katanya Mia itu memang kata Allah orang itu sanggup. Iya. Berarti Mami sanggup ya Mi. Keren Mi, coba lihat ototnya Mi. Yang kuat di situ ya Mi. Ember. Selesai makan nih sambil kita dinginin perut. Bayar ya. Jangan menyerah pokoknya, jangan menyerah. Mi. Jangan gratis nih. Enggak, apaan sih. Ini Mami ikhlas ya. Iya ikhlas. Uang yang harusnya saya bayar buat Mami Bijebel, berarti uangnya bakal saya giveaway-in ke penonton. Oke. Okay. Cuman kita enggak apa-apa Mi, tanya harga aja Mi biar orang tahu. Berarti tadi saya makan total Mi yang Bijebel level biasa pakai ceker 2 10.000. Ya, yang pakai ceker doang 10.000. Terus Bijebel level maksimal. Yang maksimal yang mana? Yang komplit 20 udah, semuanya total 30.000 doang. Bakso yang gede? Bakso yang gede pakai Mi sih 20. Kalau yang enggak pakai Mi 15. Jadi minyak dong ke 5.000. 45 ya guys tadi buat ikhlas ya Mi. Ikhlas. Uang yang buat Mami saya giveaway ke penonton enggak apa-apa ya. Oke, enggak apa-apa. Jadi kalian makasih buat Mami, Mami Era alias maminya Amora. Makasih ya Mi. Iya, sama-sama. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua yang lagi dagang. Tetap semangat. Yang mungkin, jangan menyerah nah, pokoknya. Yang mungkin ini sekarang baru aja kemarin atau bulan lalu buka ruko usahanya dan saat ini belum laku juga, semoga sabar ya Mi. Sabar, semangat udah berdoa. Oke. Okay. Sekarang ini semua ini kita mau pamit. Mami makasih ya Mi. Sehat-sehat Mami bisa makasih. Ketemu ya Mi. Oke, makasih banyak udah nemenin gua makan tadi ya. Karena Mami menolak untuk dibayar dan senang banget gua kesini. Akhirnya Mami tadi gua udah izin ikhlas kalau uang yang harusnya gua bayar buat Mami yang tadi which is kayaknya harganya harusnya total gua makan itu sekitar 70.000 kali ya. Tapi gua belitin aja jadi 200.000. Ada saldo Dana OVO GoPay 50.000 buat 4 orang. Syaratnya gimana? Make sure kalian follow Instagram gua @mungsofficial. Maaf gua enggak secara biasanya soalnya jujur perut gue lagi peribat ini padahal tadi gue udah makan. Kalau kalian suka video tolong share ke teman-teman kalian, subscribe channel Bungkus, gue upload rutin 3 kali seminggu setiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Follow Instagram @bungkusofficial, wajib kudu karena yang mau ikut giveaway syaratnya cuman follow Instagram Bungkus Official dan akun jangan di private. Oke. Okay? Kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik, kuliner Karawang yang harus gua coba, silakan komen di bawah atau DM ke Instagram Yudis @yudis_utm atau kalau kalian Yudis sombong kalian bisa cek saya kan akunnya Yudis di @. Mbak, boleh tahu Instagramnya? Namanya apa Instagramnya? Mi F
@UmiFL26. Satu lagi bis and too sweet. Ingat UmiFL26 saya kata kan Yudis. Nah, jadi awalnya sebelum si Mi Jebel, Mami itu dulunya ini bakso aci jontor. Terus lanjut Cipak Kocak Mencirambai. Ini menyusul ya, Mi? Iya. Ini di kapan nih bukanya Mi ini, Mi? Udah 2 tahun yang lalu. Kan? 2 tahun. Oh, berarti ini 3 tahun, 2 tahun, 2 bulan. Ini yang paling lama. Ntar lama-lama sampai BSI dah tujuan.